kayaknya. Oh, ada kecelakaan, boy. Oh, mana? Wah, berat, guys. Yo guys, bagi sama gue di channel Mas Bram Panda. Mam es krim. Nah, jadi hari ini kita sekeluarga mau jalan-jalan ke Bandung nih guys nih sama si Mami nih, ribet nih di depan. Nah, jadi kita mau jalan ke Bandung, asik banget. Terus kalian gue mau nge-share ke teman-teman semua. Kalau di masa-masa sekarang ini pandemi kayak gini tuh jarak tempuh atau waktu dari waktu tempuh kalau teman-teman mau dari ke Jakarta jalan darat ke Bandung itu berapa jam sih? Dari Jakarta ke Bandung ya? Dari Jakarta ke Bandung jalan darat itu berapa jam sih? Situasi ya. Gimana? Apalagi ada apa kemarin Pi? Udah di Cikampek Layang. Itu tol ya? Tol Cikampek Layang gitu. Jadi ya jalannya yang pasti tambah cepat kesananya cepet, terus ya. Asik banget. Ya enggak? Cuman kita mulai nih udah macet lagi atau belum kayak dulu nih? Ini di Belum. Nanti kita hitungnya ntar kita hitungnya pas masuk tol aja. Pas masuk tol. Jadi, dari tol masuk tol keluar tol itu berapa jam kira-kira Jakarta Bandung? Siapa tahu ada teman-teman yang udah lama nggak ke Bandung nih kan, masih mikir-mikir macet nggak ya, nanti gimana di jalan. Nah ini nih kita mau nge-share nih. Kalau di hari Sabtu. Hari Sabtu ini. Sabtu asik nih. Sekitar jam 9:30. Jam 9:30 lah. Oke guys, yang mau tahu keseruan gimana, tonton terus video dari habis. Jangan lupa klik tombol like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru dari channel Mas Bram Panda. Tapi ingat, ini masih di situasi yang bahaya banget tentang pandemi virus corona COVID-19. Protokol kesehatan. Masker nih, kita pakai masker. Nih, jaga jarak. Mami nih, apa? Kenapa? Jadi guys, kita udah mau masuk tol nih. Tol Pasar Rebo. Jam berapa nih sekarang? Jam 9:54. Jam 10 lah ya. Ya 9:54. Jauh mata memandang sih belum ada macet. 9:54 kita start, ntar kita lihat lagi jam berapa kita nyampe nih. 9:55 ya. Semoga sih sekarang cepat. Kita masuk tol Pasar Rebo. Semoga sih cepat ya, Bi. Biar kita cepat sampai, cepat jalan-jalan. Wow, asyik. Cuaca bagus nih, cuaca bagus. Speed sih, kecepatan kira-kira ya nantinya akan kurang lebih 100-an aja lah. 100 cukup 100, ya? Enggak cepet-cepet. Kamu nggak usah ngebut-ngebut. Ya, say hi. Hai. Halo, K-pop. Ini boy. Suasananya nih, jangan lupa nanti kalau udah ada tulisan kayak gitu tuh. Nah, lingkar ini dalam udah di tuh. Kilometer berapa tadi? Di kilometer 45. 45 ya? Di kilometer 45 kita belok kiri. Kilometer 45 jangan lupa belok kiri. Terus di situ ada lingkar dalam, Cikampek Layang. Ya, kalau yang Cikampek, tuh itu yang lewat jalan yang lama yang bawah. Biasanya dia ada truk-truk besar tuh di situ. Ini kita nanti coba Cikampek Layang. Ini kita udah pertama kali apa ya? Papi udah beberapa kali, Mas Bro baru pertama kali. Aku baru pertama ini, guys. Nah, kita ambil yang kanan ya, guys. Nah, ini ambil yang kanan. Ada lingkar dalam Cawang, kita ambil yang kanan. Jakarta Cikampek Layang itu. Nah, habis kanan. Nah, ini. Yang berikutnya baru. Wah, ini rame. Ambil yang kiri. Asik. Baru nanti ambil kiri. Iya. Kita banyak temannya, guys. Ya, guys. Nah, itu Cikampek Layang tuh ke kiri. Itu dia lajur khusus kendaraan kecil sedan itu yang khusus jeep. Kalau yang Cikampek kanan tuh yang biasanya kanan. Itu banyak truk-truk tuh situ. Wah, sih guys. Mami, seru enggak, Mi? Seru banget. Wow, guys. Ini guys, kita turun di KM47 nih. Kalau turun ya. Ini enggak tahu nih, tapi kalau kita lihat di depan sana teman-teman lihat itu enggak macet kok, ini kayaknya yang diberhentiin kenapa nih? Depan mungkin ya, kita enggak tahu, mungkin ada kecelakaan atau depan ada biasanya ada pembangunan jalan perbaikan ya, jadi satu jalan doang gitu. Satu jalur ya, penyempitan mungkin diberhentiin karena pembangunan ini nih, konstruksi ya mas. Konstruksi coba lihat belakang tuh kan ada kita lihat dulu. Ini tas unik, terus lihat nah tuh ada apa sih itu, apa namanya sih kalau buat kayak gitu itu Miko. Ini bareng kita guys. Apa Mi? Ini dia. Coba Adikia kasih syuting sedikit. Adikia, coba nyanyi K-popnya gimana? Enggak. K-popnya itu kacamatanya tadi, guys. Kacamatanya.
enggak gue mau sana. Di RA masih lo. Iya, dia. Dia guys. Nih, banyak teman-teman kita. Jadi tadi yang tadi bentar lagi terurai itu. Jadi yang bentar yang tadi kita apa? Bis-bis ini tadi lewat jalur apa namanya? Bawah tuh lewat. Cikampek yang bawah. Nah, lewat Cikampek yang bawah, truk bis yang gede-gede. Kita oh, ada kecelakaan, boy. Ada truk guling. Ada apa kecelakaan? Masa? Itu apa tuh orang di kiri? Sebelah kiri kan ada baru pecah di kiri. Ah, guys. Jadi setelah kita turun Cikampek layang, rest area terdekat. Rest area pertama tuh rest area 57. Tempatnya sih lumayan, boy, lengkap. Cuman kita enggak berhenti. Karena masih fresh. Iya, ini masih fresh banget, belum fresh banget tuh. Belum penggel-penggel. Belum jam makan gue. Si Mami. Si Mami sekarang lagi program diet, guys. Kita harus mensupport Mami, oke? Padahal Mami enggak, Mami udah kurus dulu. Cuman karena dia pengen bodinya steel. Steel habis. Steel habis. Ya kalau teman-teman. Ah, guys, Mas Bam. Eh. Jadi ini kita gerbang tol Kali Hurip Utama 1. Wah, berat guys. Perjalanan Jakarta Bandung guys. Dekapo. Yang review sama asistennya sama-sama TKO. Yang berat. Guys, akhirnya kita udah sampai di Bandung di Tol Pasteur. Coba kita lihat sekarang jam berapa? Jam 11.56 ya, jam 12 lah ya. Berarti perjalanan kita berangkat jam 10 sampai jam 12. Cuma 2 jam, guys. 2 jam. Cepet banget pokoknya. Udah beda banget sama dulu ya, Pi ya. Pas dulu masih pembangunan-pembangunan itu. Oh, sekarang bisa udah sampai sih, bisa sampai 10 jam. Sekarang cuma 2 jam. Lewat apa tadi, Pi? Cikampek Layang. Nah, di perjalanan tadi ada berapa beberapa rest area ya? Ada rest area 72. Yang pertama terus yang terakhir ada rest area 72 yang enggak di apa? 72 sama 88 berapa tadi? 5 berapa tadi? Bukan 8. Iya, 50. Iya, terus 72. 72 sama 8 berapa? 88 kalau enggak salah. Iya. Itu kita enggak ngambil tapi. Cuma segar info aja nih. Oke, okay, guys. Jadi kalau teman-teman yang mau jalan dari Jakarta ke Bandung, heeh. Gak usah ragu-ragu, guys. Cuman ya 2 jam lah. Nyampe. 2 jam nyampe. Itu santai banget. Santai gitu. Banget, enggak ada macet ya, cuma karena tadi ada gangguan karena ada kecelakaan tadi ya. Mm-hmm. Jadi kita berhenti dulu sedikit. Karena jadi satu jalur kan. Yes. Oke. Okay? Ikutin terus jalan-jalan kita di Bandung ya. Thanks for watching. Jangan lupa klik tombol like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video dari channel Mas Bram Panda. Protokol kesehatan ya, pakai masker. Lihat tuh, dia lagi bobo. Asistennya masih juga social distancing juga. Oke, okay, see you terus video. Bye-bye. Ciao.